Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Pemirsa, dua warga ditemukan tewas saat membersihkan sumur di Cilacap, Jawa Tengah hari Minggu malam. Dan diduga keduanya tewas akibat menghirup gas beracun di dalam sumur. Warga Desa Bojong Sari, Kecamatan Kedung Reja, Cilacap, Jawa Tengah gempar dengan adanya dua pekerja yang tewas di dalam sumur. Peristiwa berawal saat kedua pekerja sejak Minggu sore menjelang maghrib membersihkan sumur hingga selesai. Namun salah seorang korban kembali masuk ke dalam sumur karena ada peralatan yang tertinggal. Saat mengambil peralatan di dalam sumur, salah satu pekerja berteriak minta tolong dan pingsan. Melihat temannya tergeletak di dalam sumur, satu pekerja lainnya turun ke dalam sumur dan juga pingsan. Sudah dikuras itu sudah selesai, tapi tiba-tiba ada barang jatuh. Nah, setelah itu dia turun. Nah, habis turun, yang satu di yang di bawah itu minta tolong. Nah, minta tolong yang satu lagi yang di atas turun. Tiba-tiba turun begitu, langsung dia udah nggak tadinya minta tolong udah nggak bersuara gitu. Tim SAR gabungan dari Basarnas Cilacap, BPBD, dan TNI Polri mengevakuasi dua korban dari sore hingga malam hari. Evakuasi terkendala dalamnya sumur yang mencapai 12 meter serta kondisi lubang sumur yang sempit. Katanya yaitu posisi itu air berbau karena itu air itu terkena limbah kelapa yang sehari itu bisa sampai 1.500 kokong. Ada gas beracunnya. Dua korban tewas dievakuasi 3 jam kemudian. Kedua korban tewas dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.